mengejar laki-laki lain. Buat apa sih benang biru kau sulam menjadi kelampu? Kalau memang sudah mendapat laki-laki lain, untuk apa sih tuak manis kau suguhkan untuk diriku? Sementara kasih sayang yang ku berikan engkau anggap untuk membayar hutang cinta yang ku punya. Kalau belum lunas, mengapa tak menagih lagi? Kalau hanya untuk mengejar laki-laki lain, buat apa benang biru kau sulam menjadi kelabu? Aku yang tenggelam. Kalau hanya untuk mengejar laki-laki lain, buat apa benang biru kau sulam menjadi kelabu? Get it. Ya, walaupun gue gak disuruh komentar ya. Ya, Elo silakan. Bukan gue mentornya juga sih, kenapa ya. Juga gue persilahkan. Tapi gue yakin kalau ada mentor lo di sini, dia mestinya bangga sama lo karena performance lo keren banget. Hai, kamu gak menganggap aku di sini? Aku menganggap Bunda Maya pastinya, tapi ini pendapatku pribadi. Karena Zibran ini udah lumayan, udah sering lah kita lihat dia ya. Tapi kayak yang ini hari ini kayak lepas gitu loh. Bener gak? Iya loh Zibran, emang gimana sih apa yang kamu rasakan? Aku ngerasa ini buat aku ya, buat aku selama kamu tampil di gala, ini yang terbaik kalau aku ya, so far. Oh, iya. Kamu kelihatan lebih rileks, lebih lepas, lebih berani gitu. Kayaknya genre-nya dia dangdut gak sih sebenarnya? Jiwanya sebenarnya ada di lagu dangdut, apa itu? Tapi yang gue harus acungan jempol juga aransemennya sih. Gue gak menyangka memang, iya. Benang biru bisa menjadi kayak gini gitu. Ini ide siapa sih, Bran? Ini idenya Kak Melto. Melto sama kawan ini boleh tepuk ya, tangan juga sini sama Melto dan Oni. Soalnya gue gak nyangka benang biru bisa dibawakan sama lo jadi beda banget. Walaupun lagu dangdut gue ada sedikit denger cekok-cekoknya, tapi menurut gue ini jadi kayak a whole new song yang suaranya lu banget jadinya gitu. Jadi makanya dia kelihatan lebih kayak nyaman, iya, dan lepas. Iya. Banget. Bukan karena mentornya gak ada di sini kan kamu lebih lepas gini kan? Enggak dong, gak unge. Bukan ya? Enggak. Bukan tegang gitu enggak. Sama mentornya enggak ya? Enggak. Berarti kayaknya Ariel harus gak ada nih. Untung gak ada 2 minggu dia berarti. Dua minggu ya? Dua minggu apa seminggu? Dua minggu. Ih lama banget. Oke, okay, padahal gue kemarin hilang seminggu. Hey, hello. Iya. Zibran kemarin ingat gak kritik aku apa ke kamu? Ingat bunda. Apa tuh, kamu ngomong apa? Tatapannya kosong.
Hah? Tatapannya kosong terus belum bisa masukin rasa ke lagunya. Iya, menurut aku benar kata Unge atau BCL bahwa hari ini menurut aku dibanding minggu lalu kamu sekarang lebih kayak lebih ada isinya gitu loh nyanyinya. Terima kasih. Aku nggak tahu emang kamu sehari-harinya emang nyanyi dangdut apa gimana. Tapi kamu lebih dapat di hari ini. Hanya sedikit emang ada sedikit kritik dari Vidi bahwa ada sedikit pici-pici. Oh iya itu memang. It's okay. Tapi untuk minggu lalu sama sekarang tuh nilainya jauh banget. Kamu kayak berhasil memperbaiki apa yang menjadi kesalahan kamu di minggu lalu. Minggu lalu berapa, minggu sekarang berapa bun nilainya si Zibran? Oke, minggu lalu berapa ya? Mungkin minggu lalu kayaknya okay, 50 sekarang 70. Oke. Okay. Masih okay. Tapi kamu sudah bagus banget. Beda banget kamu mengisi segala sesuatunya tuh jauh lebih berisi sekarang. Paham ya maksudnya? Paham bunda. Mantap. Zibran, gua aku tambahin dikit ya, karena tadi sempat ngobrol juga sama Unge ya. Aku merasa setelah kita babak audisi, ini Zibran ini susah banget menemukan jati dirinya seperti apa. Gitu, jadi menurut gua kayak gitu. Nah malam hari ini, gini, ini lagunya. Ternyata dia sama kayak Judika di dangdut juga. Ini lagunya almarhum Meggy Z, Benang Biru. Ini lagu ini kalau gak ngerti itu akan salah. Makanya tadi gua perhatiin cara lu nyampein ini. Walaupun aku kalah di dalam percintaan, tetapi aku pernah merasakan juga kasih sayang belayan. Ini kecewa tapi ya gue kecewa tapi gue bersyukur pernah jadi cinta lu gitu. Itu tuh sangat gak tahu di lagu ini, di tema dangdut ini gue ngerasa lu masuk banget ke lirik itu gitu. Gue gak tahu apa karena memang lu ngalamin ini atau gimana. Iya. Secara nada memang agak masih ada beberapa yang menurutku ya dangdut ya dengan lagu almarhum Meggy Z terus dibikin seperti ini. Tapi ini beda banget, ada jazznya tapi suaramu juga satu lagi, ini harus kamu tandain. Ini aku gak bandingin kamu sama peserta lain tapi sama penampilanmu sendiri. Ini mulutmu tuh udah makin terbuka semuanya, A, I, U, E nya tuh makin jelas. Kemarin ya, tuh cenderung semuanya tuh gini gitu ke bawah. Sekarang tuh walaupun udah terbuka. Jadi itu pertahankan, yang lain ditingkatkan. Ya. Congrats Zibran. Gila progresnya luar biasa banget ya. Tapi memang mungkin lebih lepas kalau gak ada mentor kamu ya Zibran. Aduh. Oh enggak? Gitu dong konsepnya. Bang Jud. Kalau tadi kan kita lihat aransemen yang memang sangat keren banget ya Bang ya. Dari lagu yang dangdut yang klasik yang kita tahu semua lagu ini besar banget. Ternyata dibuat aransemen jadi kayak lagu-lagunya BCL bisa banget ya. Agak-agak pop, R&B gitu. Bang, lagu ini kalau R&B versi lu gimana Bang kira-kira? Omong nih kasih Bang Judika. Gue suruh kerja gitu ya. Iya benar Bang. Aku meminta apa? R&B. R&B lagu ini Bang. Mungkin naik satu coba, naik satu dulu. Serba bisa abangku nih. Bikin musiknya dulu gue gak tahu. Maksudnya bikin R&B-nya dulu nanti kita. Tumben nanggung lagi satu doang. Ya. Hup. Kalau hanya untuk mengejar laki-laki lain. Buat apa sih benang biru. Kau sulam menjadi kelabu. Sudah mendapat laki-laki lain, untuk apa sih tuan biru kau suguhkan untuk diriku. Sementara kasih sayang yang ku berikan engkau anggap untuk membayar utang cinta yang ku pinjam. Kalau belum lunas, bayar dong kalau belum lunas. Lu ngutang. Udah mulai hilang notasinya. Keren, makasih Bang. Makasih banget ya. Keren banget. Itulah kira-kira. Ya input yang keren banget. Zibran, ini kayaknya kamu memang banyak banget progres selama seminggu ini ya. Artikulasi dan juga penjiwaan dan lain sebagainya. Gila gokil sih. Tapi ini kalau ngomongin soal yang namanya dalam musik dangdut. Di rumah itu ada gak sih seseorang yang sering banget dengerin musik dangdut? Dari pagi ke pagi itu ada gak? Jujur kalau misalkan aku sendiri gak terlalu paham dangdut Bang Robi. Oh, okay. Cuma ada satu orang yang emang aku kan gak terlalu banyak denger lagu dangdut. Tapi setiap hari ini jadi denger dangdut terus. Yaitu? Mama. Oh, jadi mama. Apapun itu lagunya mama setiap ngapa-ngapain gitu. Gosok itu lagunya pasti itu. Karaokean kita semua lagu pop.
beliau sendiri lagu dangdut. Jadi lagu menggosok anthemnya mamah itu apa? Anthem gosok mamah apa? Sebenarnya banyak Bang Rob. Cuma aku yang inget tuh ada salah satu lagu judulnya tuh Rekayasa Cinta ya Maya. Rekayasa Betul? Cinta mama. Mana Rekayasa mama? Cinta. Hai, ma. Sikat mama. Sikat mama. Mama nyanyi bareng ya. Nyanyiin boleh dong Zibran. Boleh. Sikat. Kalau cinta sudah direkayasa, anan gaya canggih luar biasa. Semuanya rindu buatan, dubuatan, rindu sungguhan, susah dibedakan. Kalau cinta sudah direkayasa, banyak bocah disulapnya dewasa. Budi yang kaya atau sungguhan tak lagi terjaga. Kalau cinta Gibran, Gibran, kayaknya kamu kalau nggak dinilai lebih lepas kayaknya. Baru lihat gue sisi Gibran yang ini. Dengan joget-joget kecilnya itu mungkin bisa lebih berjadi sih Gibran. Ketika kamu berkompetisi, jangan pernah menganggap itu sebuah kompetisi. Kompetisi. Kamu rileks aja sehingga kamu akan mengeluarkan kesantaian kamu, kerileksan kamu sehingga kamu semuanya lagu-lagunya itu berisi. Benar. Tapi dia dari minggu ke minggu emang lebih ngeletek dari VT-nya aja tadi sebelum nyanyi gue udah kayak. Iya kan? Zibran jadi gini gitu. Zibran, enggak, Zibran itu aslinya emang begitu. Cuma nah, ternyata, selama ini belum terlihat. Iya. Belum meletek gitu. Jadi malam hari ini mereka selain keluar dari comfort zone-nya, mereka semuanya mengendorkan sekrupnya ya. Biar lebih luas. Oke guys, jangan lupa pokoknya yang pasti vote untuk Zibran sebanyak-banyaknya. Biar makin luas lagi di atas panggung minggu depan. Sekali lagi semua tepuk tangan untuk Zibran. Terima kasih banyak semuanya. Hai X-Fellas, jangan lupa dukung Zibran Prasetyo dengan vote sekarang juga. Caranya, buka aplikasi RCTI Plus, lalu kalian scroll dan pilih banner Vote X Factor Indonesia, pilih nama Zibran Prasetyo ya, jangan lupa, dan vote sebanyak mungkin. Nah, akan ada 3 kali kesempatan nih untuk vote gratis di setiap harinya. Terima kasih guys. Hai X-Fellas, penasaran dengan peserta X-Factor lainnya? Yuk nonton di official YouTube channel X-Factor Indonesia. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga ya.